perkembangan Piala Malaysia, Kedah Darul Aman KDAFC akan turun pada aksi pertama peringkat 16 pasukan malam esok dengan misi balas dendam di atas kekalahan mereka kepada Negeri Sembilan FC dalam saingan Liga Super 8 Oktober lepas. Namun, kaptennya Syazwan Zainun menasihati skuad Kenari supaya tidak memandang mudah pertemuan berkenaan bagi mengelak insiden itu berulang di hadapan penyokong sendiri. Dalam kempen Liga Super musim ini, Kedah masih belum berjaya menewaskan Negeri Sembilan apabila skuad yang dibimbing bekas jurulatih Aidil Syarin Sah itu hanya seri tanpa jaringan di laman sendiri dan tewas 4-3 di gelanggang lawan. Namun, Syazwan menegaskan format kalah mati yang digunakan dalam saingan Piala Malaysia kali ini dilihat mampu menjadi perbezaan buat skuad Kenari yang kini di bawah pengendali sementara Victor Andrek. Sebab kita pernah bermain sekali di tempat awal dan tewas 4-3, jadi untuk Piala Malaysia ini memahalkan satu kelainan untuk pasukan. Dan Liga Super sebelum ini kita tengok dengan pasukan yang tak buat pembeli, jadi kita mahalkan untuk Piala Malaysia ini kita dapat semangat yang baru. Tambahnya, jurulatih Victor juga pasti memiliki rancangan tersendiri untuk memastikan kemenangan ke atas skuad Jang itu dalam aksi pertama sekaligus memberi kelebihan kepada mereka pada aksi kedua di gelanggang lawan nanti. Syazwan ditemui media ketika majlis pelancaran Rumah Sang Kenari KDAFC di Alor Star. Rumah Sang Kenari kini dibuka buat penyokong Kedah selain berfungsi sebagai hub sukan, tempat berhimpun para penyokong serta penjualan barangan skuad hijau kuning berkenaan.